Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscriber. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun berbagi cara bagaimana untuk mendownload video dari YouTube tanpa menggunakan sebarang aplikasi. Yang kita hanya gunakan aplikasi yang hanya tersedia di telepon yaitu Google Chrome. Oke, kita lanjut saja. First, kita harus memilih video yang kita hendak download. Contohnya, saya pilih sebuah video dulu, satu video. Contohnya, oke, ini saja. Oke, contohnya video ini kita hendak download. Pertama, kita tekan kongsi ini, kita tekan kongsi, dan kita salin URL. Kan saling potong ataupun kalau dalam bahasa English copy on clipboard. Oke, kita saling dan kita pergi ke Google Chrome. Oke, di sini. Oke, kita tampal ataupun paste link yang sudah kita ambil tadi dari YouTube dan Google. Oke, kalau sudah seperti ini, video yang kita cari sudah jumpa di Google Chrome, kita edit URL-nya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Oke, kita padam titik dan huruf M. Titik dan huruf M dipadam dan gantikan dengan huruf SS. SS. Oke, seperti itu dan tunggu saja. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih resolution yang kita hendak. Contohnya 720 HD, ada juga yang HD Cam 360. Oke, jadi di sini saya ingin memilih yang 360 saja. Kita cuma tekan. Kita cuma tekan dan kita akan di bawah di kolom ini dan kita tekan butang download di sini. Do you want to download video perfect? Okay, download. Okay, di sini kita sudah mendownload video ini dan kita try open. Alright, mudah bukan? Begitulah cara untuk mendownload video dari YouTube tanpa mendownload aplikasi lain, hanya menggunakan aplikasi yang tersedia di telepon. Mari kita cek di Google. Oke, di sini sudah terdownload. Oke, di sini sudah terdownload di Glary. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Thanks for watching this video. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, karena itu adalah free alias gratis. Oke. Goodbye. See you next time in next week.